Nama penyanyi dan pelakon cantik Elizabeth Tan semakin disebut-sebut di dalam industri seni. Itu satu perkembangan yang baik. Meskipun dikenali daripada muziknya, namun ianya bukan penghalang untuk Elizabeth Tan berkembang dan ke tahap yang lebih tinggi. Dan dengarnya, Elizabeth Tan nak memberikan fokus kepada bidang lakonan selepas ini. Jom kita dengar apa kata Elizabeth Tan sendiri. Suami itu bersama dengan Elizabeth Tan. So, apa khabar? Baik, hello semua. Lizzy sendiri dari segi kerjaya seni, mungkin apa yang Lizzy boleh kongsikan? Lizzy sepatutnya shooting drama sekarang tapi kena postpone. So, macam tak ada kerja. Lizzy pun ada dari segi nyanyi, ada lakonan, ada yang so, mana yang jadi keutamaan jika diberi pilihan? Lizzy definitely focus lot more kepada lakonan. Pas drama yang kena postpone tu, Lizzy sepatutnya shoot film juga. I enjoy acting a lot more. Lizzy memang suka, minat pelakon. I'm happy that sekarang Lizzy dapat banyak peluang dalam industri lakonan. Untuk 3-4 tahun yang lepas, Lizzy memang dah bagi lebih attention kepada lakonan. So, macam Lizzy tak perform atas stage depan orang dah 4 tahun dah. Lama ya? Lama, Lizzy. Ya, lama. Kita tak ada ke mungkin planning-planning untuk orang semula? Tak nak. Lizzy ada stage fright. Macam tadi pun kena perform kat Malam Gala OST ni. Oh, nervous gila. Sebulan Lizzy tak tidur. Lepas nyanyi terus leka. Okay, boleh enjoy the rest of my night. Kena ni memang Lizzy tak ada plan untuk mungkin nak overcome stage fright tu? Of course I tried. I dah pergi tengok psychiatry. Tapi it's a mental health thing. And walaupun Lizzy jujur, nyanyi bayar lebih dari dunia lakonan eh. Tapi demi my own mental health, I tolak semua job. I tak boleh. Memang totally ke lakonan lah. Betul. Perform kurang lah. Mungkin Lizzy akan ambil satu kedua. Kuatkan minda untuk buat benda tu kan. But we see how.